Halo guys, jadi kemarin kan aplikasi obat serangga ya di 4 titik, jadi ada di lokasi Pating Green, ada hole 10, ada hole 11, ada dan hole 15. Jadi gimana reaksinya kuy? Tadi ini guys, reaksinya ada tomcat, sejenis tomcat gitu, kayak tomcat nih. Kemarin kan di ini mabuk dia. Nih, dia mabuk. Sudah mabuk gara-gara aplikasi obat serangga. Nih, mabuk dia. Tuh. Jadi kita cari lagi apakah ada yang lain dan jenis lainnya yang mabuk. Kita cari dulu keliling-keliling. Ini lokasinya di green 11 ya. Di green 11, kita lagi di green 11. Kalau ini penyakitnya ini guys, tai cacing tuh. Jadi di dalam ini nih ada cacingnya. Kalau tai cacing, nanti kita programin obat tai cacing. Ini juga tai cacing nih, ada nih. Sepertinya itu dulu ya. Punya cuma ada tomcat. Jadi dia memotong akar. Mana kayaknya? Tak ada. Biasanya kalau udah disiram itu keluar dia. Keluar yang mabuk-mabuknya, keluar serangganya. Oke, kita lanjut ke green 15. Let's go. Halo guys, jadi hari ini. Jadi tadi habis dari hole 11. Dari hole 11 kita lanjut ke hole 15. Kita udah sampai di hole 15 nih. Ini ada penampakan ini. Nih, penampakan waktunya kerja malah enggak kerja, malah makan ini. Wah, ini gimana ini? Wah, operator golep ini gimana nih, operator mesin potong nih? Mesin potong apa sih? Sloping tibok. Jadi dia waktunya makan malah waktunya kerja malah makan tuh guys. Tuh, dia dia bawa mesin. Ini baru ya mesinnya, Toro ya? Biasanya juga si Baura lain. Payah tuh orangnya, tuh. Payah, tidak makan. Jadi dia kerjanya jam 5, jam 8 istirahat. Coba kita lihat ada apa di green 15. Kita kemarin aplikasi serangga, obat serangga kan 4 titik.
Jadi ini belum nemu serangganya yang lagi mabuk. Serangganya yang lagi mabuk kita cari. Sampai saat ini belum menemukan. Belum menemukan serangga yang lagi mabuk. Mana? Kak. Belum ada operatornya. Nih operatornya nih. Ini saya nih. Jadi Mang Jai ini spesialis potong rumput sloop tibok. Tadi di hole berapa? Oke. Dari 13. 13 ke? 14, sekarang 15. Ini ada cacing nih. Iya. Ada cacing, guys. Ini ada cacing di green 15 yang baru keluar. Ini juga ada tai cacingnya kayak gini nih. Tai cacingnya gede-gede. Tuh. Ini pasir baru tapi tai cacingnya. Iya ya, udah dicuci ya pasirnya. Nih. Tai cacingnya ini nih. Dia dari mana? Dari mana dong tai cacing? Maksudnya cacingnya dari mana? Kecuali pasirnya yang dulu, sekarang yang baru. Habis ini kemana? 13? Si solar dulu saya. Hah? Si solar. Gak ada solarnya? Habis. Waduh, pantesan makan ya. Kenapa berangkat gak dicek dulu solarnya? Kan masa tinggal pakai doang. Tadi masih ada, sekarang habis pakai. Emang biasanya dua kali isi? Bisa, setiap hari juga bisa. Jadi di green 15 tadi ada cacing. Tapi belum menemukan serangga. Tomcatnya belum menemukan. Ini Mang Jai nih. Karyawan Sentul Highland. Maintenance. Spesialis maintenance lapangan golf. Pegel juga ya gini doang, gini mulu. Ngapain itu banyak ini kotanya lo. Pegel juga. Waduh. Ini kerjaannya Mandor Naryo. Tuh. Mandor Bapak Naryo. Konstruksi green, green. Konstruksi bunker dia. Gay. Tuh. Bunkernya kayak gini, konstruksinya. Nah. Kan kalau mau di ya gimana bapak? Kan ini masih imbunnya masih banyak. Karena kalau ngerol ada imbunnya nanti ketahuan jalur-jalurnya. Emang rolnya dipakai? Enggak? Enggak dipakai, mau di roll ntar siang. Jangan ah. Apa? Nanti dulu. Pagi ntar. Sabtu. Pegel juga guys. Yang dilihat di green 15 setelah aplikasi obat serangga yang keluar cacing. Keluar cacing. Dan ini konstruksi. Dan ini bunker hole 15 yang udah selesai. Tuh kayak gini penampakannya. Kita coba turun. Jadi gua di sini pukul berapa ya? 6:30 pagi. Kondisinya kayak gini.
Oh, dilempar-lempar botol. Hah? Bukannya botol situ? Tapi lumayan ini buat ini. Jadi dia mau berangkat dulu, mau berangkat kerja lagi. Jadi dia mau berangkat motong lagi. Pukul 16 dia. Jadi segitu dulu videonya untuk pagi ini. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya kan. Kalau udah subscribe, like, komen. Jadi bagi kalian yang punya ide bikin video apa lagi, komen di kolom komentar. See you next video.